Naik lagi cah eh. Wow. Alright guys, alright. So jom kita tengok video pada kali ini guys. Aku dah berapa bulan tak pergi mancing dekat Kelau tu. Okay, so kali ni aku akan saksikan, aku akan buat satu video khas untuk korang semua sempena raya pada tahun ini guys. Okay, so apapun, jom kita layan video ni dulu. Tunggu. Selamat raya bang. Aduh. Apa dah turun tak nak? Ah. Bele bele bele. Oh ni apa beli? Apa beli baru ni? Oh. Ya. Yeah. Lebor sikit eh. Bulan lebih nak jalan. Oh. Yalah cuti eh. Live tu puasa tak on langsung. Oh. Puasa on, puasa. Malas. Nanti aku berjebak dengan korang. Yalah dia orang. Anak sulung, anak dua tu tak nak tinggal puasa. Ah. Nanti bapak dia tak ada payah cerita. Ya. Yeah. Okay. Alright, so hari ni ke empangan Kelau kita. Okay, so selamat hari raya guys. Selamat hari raya. Di raya ke berapa? Kelima ke enam lah. Okay, so sama aku. Tengok Korea guys. Okay. So apapun, kita tengok video hari ni. Aku harap ada manis-manis lah. Apapun, jangan lupa komen, like, share dan subscribe untuk video kali ni guys. So apapun, jom kita tengok ada hasil ke tak hasil. Let's go. Di depan ni. Tok bubu hiu dia makan tu bang. Dah makan bawah. Hmm, makan bawah. Ha ni. Jari member dulu putus. Oh. Bulu datang tali 70. Buat ni dia kata tali baru ah. Betul, betul. Datang pula 40. Betul lagi. Tu Syah, kiri Syah. Mana? Oh, tu. Anak ke? Mana weh? Tu. Tu lah. Oh tu. Wah, depan dia nak main lagi. Abang ajar satu je. Ah, tu Syah, Syah. Aduh. Abang ajar satu je. Kalau kena, tak payah ni. Tak payah. Dia kuat sangat. Satu, dua tau. Dia orang dia ni abang kena. Oh, pangkok tu kuih tu. Macam nak tercabut mulut kawan tu depan. Dia dah kena, dah hukap dua kali tu. Dah kelip dah tu. Tak payahlah nak pressure dia. Lampang. Lampang? Pasal betul tu bang, betul bang. Ha. Kat sini. Kecil. Ada. Ada. Tengah hari cari. Kalau laju, kalau laju dia jadi kerja guna dalam air. So, kena jep sikit. Malu jep sikit sekarang tu. Di dalam air. Ha, masa tu ikan paling marah sekali. Lalu kalau main relax-relax ni kan. Main relax-relax ni, biasa-biasa buat dekat. Lalu kalau kau main, bagi wang lah. Tak, kau cair tu. Kau kan tak nampak. Woi, bangun lah. Okey, tadi tu. Ha. Cah. Nanti. Kamu mula. Kamu mula ni dia pandai. Oh, tu, tu. Dan tak mimpi ke? Tu main, main, tu main, tu main. Apa? Okay geng, sebenarnya cabaran aku memancing pada kali ini ialah kalau korang perasan pada awal pagi angin dah mula bertiup guys. So
memang agak susah. Okey, agak susah kalau korang tengok angin dah boleh tiup, so nak main apa sidecast pun dah agak susah. Tapi alhamdulillah ada juga the moment-moment yang aku dapat ambil. Okey, walaupun ikan naik rising, ada naik rising, tapi dia orang tak nak makan guys. Okey, ikan ni tak nak makan guys. Dah berapa kali baling, dia orang tak nak, apa, ikan ni tak nak makan guys. So tak boleh nak buat apa. Kita just baling dan baling je. Ini lah banyak lagi. Ada mak. Tu. Dia macam dia ketuk sikit. Ya. Dia tadi tengah blade atas. Tapi kalau tak hook tak boleh masuk. Lupa lagi apa lupa tu. Dah makan sendiri je. Lama lupa ada gigi. Ambil tak tahu ah. Oi, kepala. Besar bang. Nampak. Nampak hitam. Apa tu? Dia tu main Guerrero. Buntak dia tu. Ambil bang. Datang tengok dia pun dia tunggu. Nampak dia kan? Dia bunyi dia. Tapi besar. Okay. Jengka lah. Tu kat jengka dia tu. Oh, jengka memang banyak orang. Jengka memang puak dia. Jengka keriang, kepayang. Bayang gitu dok. Itu teman kau naik ni. Tak ambil ke lah. Nak ke mana lagi? Tak tahu dah nak balik macam mana lagi bang. Dia tu nak macam mana? Jika kita balik macam mana dia tu. Okay geng, sebenarnya sesi pertama dah habis sehingga jam 1 tengah hari. Memang tak ada hasil lagi. Aku pun kumpau dan Lokman pun kumpau lagi guys. Okay, so kita tak boleh nak buat apa. Sebab waktu angin kuat tu dah pukul 9, pukul 11 tu angin dah mula bertiup guys. Kami masuk ke suak-suak. Okay, tekong dah memang usaha keras gila masuk. Memang banyak suak gila guys. Tapi tak ada seko pun yang nak ambil gewang guys. So jom kita masuk ke sesi yang kedua.
Mana? Mana ikan, ikan? Mana? Tadi. Dia ambil bang. Oh, bosan ni pun dia. Allah. Takkan nak sahur kot. Faham je. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak comel je. Pink juga nak makan. Adalah juga. Nyeri. Alhamdulillah guys, akhirnya strike juga walaupun kecil tapi dia ambil guys. Itulah moment the top water kalau kita main blank cast menggunakan burst bait, menggunakan SP. Bila mana dia ambil top water tu guys, sebab aku pun dah lama tak dapat top water macam tu walaupun bersaiz kecil tapi dia ambil memang jahat gila guys. Okay, so jom kita sambung lagi casting. Tak kena mai, tak kena. Tak kena. Mai, sikit mai. Mari apa dia tadi tu. Tu. Nampak ni mana? Dia jadi sikit ya. Boleh mai? Kau boleh sebik mai? Kena pula dah eh. Siapa jenis bazbit eh? Pandai eh? Tom. Boleh makan eh? Pandai eh? Bising-bising pulak. Eh? Kau fikir, apalah buat bazbit? Jadi ni. Monyet. Sini mesti ada, tak ada sini. Eish. Suak orang macam cantik. Ha, main. Main. Ah, ya, lek. Kuat main. Kuat. Lek. Saya. Lek. Lepas sikit drag. Game dia. Kalau dia nak bagi mai. Alhamdulillah. Dia tak kompak. Abang anak oi tu. Anak oi. Ha? Anak oi. Alhamdulillah. Petang baru makan. So, hujang terilis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks for fight. Memang fight lah. Pertama nak boleh bos. Panjang tangan. Alhamdulillah. Alright bro. Okay, lulus. Lulus. Slow ni naik. Ya, itu bapak lari laju lah. Tak naik lah tu.
Oh, besar bang. Ni ni bang. Aduh. Besar, ya Allah. Ha. Dia naik bang. Dua ekor. Hui, jahat tu sini. Baling lah. Mana? Oh tu. Alright guys, okay, so jom kita tengok video kali ni. Inilah momen yang aku rasa paling the best. Bila mana sebenarnya, okay, aku cerita situasi sikit. Sebenarnya masa aku nak balik lah tu dalam jam 6.30 petang guys, aku side-side, aku ternampak satu entiti. Aku rasa itu mama ataupun papa yang berkeliaran seekor. Seorang, apa, seekor lah dia, dia, aku dah nampak lah kan. Dan aku terus baling guys. Korang tengok ni. Oh, nampak mah. Naik lagi ke eh? Oh, tu tu tu. Allahu akbar. Betul rezeki tu. Macam juga ni. Ikutlah. Betul lah macam nak ikut. Aduh. Okay guys, nak buat macam mana kau tengok tadi. Kita pun dah usaha. Okay, dia pun dah ambil. Dan dia pun dah kejar sampai depan bot. Tapi nak cakap tak ada rezeki guys, memang tak ada. Inilah memancing guys. Inilah casting guys. Okey, apapun kita dah usaha dan kita dapat the best, the moment-moment yang best sepanjang sehari aku memancing dengan member aku guys. So itu yang paling best guys. Apapun jangan berputus asa guys. Itulah memancing guys. Teruskan kas sebab kita tak tahu ikan duduk dalam air. Okey, so kali ni walaupun tak banyak strike guys, kami tak kumpau guys. Okey? Aku ingat tak ikut. Balik. Saya nampak badan ni bang. Hijau. Nak sangat tu. Tak jadi buka lain tu. Oh, dekat mata. Tapi video ada tak tu. Nampak rikut tu. Sebab dia rising mula-mula. Macam mana? Duduk atas air. Mana ma? Belakang tadi, cepat tadi, kemur tadi. Hah? Haa, tu lah betul. Mana bang? Hi guys, alright, so terima kasih kepada korang semua kerana sudi tengok video kali ini guys. So apapun jangan lupa komen, like, share dan subscribe
untuk aku punya channel pada kali ini. Dan aku harap korang enjoy dengan video tadi. Walaupun hasil tak berapa, memang sekarang memang bukan waktu dia sebenarnya kalau korang nak mancing tombol dekat kelau. Tapi it's okay, korang boleh cuba. Sebab yelah, aku pun dah berapa bulan tak pergi sana. Memang getol tangan pula lepas puasa apa semua tak mancing. So alhamdulillah, it's okay lah. Apapun, korang semua, kita jumpa lagi di next video. So sekali lagi, jangan lupa tekan button bell notification supaya korang tak terlepas setiap video aku untuk akan datang. Okay, so apapun, thank you.